ngapain? Astagfirullahaladzim. Sini. Makanya kalau jalan tuh hati-hati. Biarin pak, itu yang ntar bisa dicuci lagi. Kebiasaan kan sih. Loro nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Tentang. Apa? Itu, angkatin. Iya dah. Bang, kita bawa ini ya. Kemana bu? Tuh, di situ. Oh, di setor? Iya. Pak, kita setorin orang kepada hari ini. Saya main di samping bilang ini, Pak. Oh iya, silakan bu, nanti bakal diantar ya bu. Iya, iya, iya. Iya, iya bu, silakan. Mari pak. Iya bu, pak. Bu, emang suaminya sakit? Iya. Pantesan, yang lain belum pulang, ibu udah pulang dulu. Iya, pulang anak bu. Ayah. Ah, dari mana aja sih? Lama banget ditungguin. Keluar lagi. Rumah ibu, eh. Bahkan sepulang sekolah, anak ibu Mus pun terkadang ikut menemaninya mengupas kerang. Karena ini adalah tempat bekerja dan juga tempat bermain bagi anak-anak di perkampungan ini. Ketulusan adalah satu kata yang pantas diberikan untuk ibu Mus dan keluarganya. Yang tadi ngebantuin pasang keran. Iya, tadi saya ketemu ibu. Iya. Lagi nyari si cantik nih, katanya hilang. Iya. Katanya udah dimain. Kebetulan saya habis mancing. Iya. Oke, saya tanya ibu mau kemana? Mau kerja katanya ngupas keran. Udah sekalian saya ibu. Iya, benar. Iya kerja. Katanya bapak lagi sakit. Iya, lagi kerang sehat. Sakit apa? Ya itu apa nama? Emah ini, emah. Oh, emah. Iya. Jangan makan pedas-pedas, Pak. Iya. Yang adem-adem. Halo, Bos. Nah, tadi kan saya dengar sendiri, katanya tuh, satu hari itu, kerja dari jam 11 sampai dengan selesai. Iya. Itu cuma dapat 25.000.
Gatot. Iya. Yang lain? Kalian udah pada kerja. Bisa, Pak. Oh, udah pada berkeluarga. Nah, Bu, Pak, ini kan apa dalam kehidupan itu ketika secara ekonomi ya. Iya. Secara ekonomi kan penghasilan juga. Iya. Kadang-kadang ada, iya, kadang-kadang kagak. Nah, terus apa? Menanggulangi itu gimana sih, Pak? Doa, sabar, tawakal, Pak. Oh, itu. Nah, pernah gak ngalamin hal yang paling tersulit, Din? Pernah juga, ya pernah. Pernah itu satu hari hampir gak makan, pernah. 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 Tapi rupanya Allah memberi jalan keluar. Ada tuh orang datang memberi uang. Jadi entah mereka, entah manusia itu, juga di manusia, kakak gitu. Tapi aneh, hari itu benar-benar kayak ada ajaiban itu. Jadilah, kelaparan tadi nggak jadi. Tapi alhamdulillah, rezeki ada aja, Pak, ya? Iya, ada aja. Itu ada keyakinan bahwa setiap anak yang keponok itu kadang-kadang rezekinya ada aja gitu. Ada aja, Pak, ya? Yakin doa anak buat orang tua. Iya. Ya udah, Ibu, saya terima kasih. Saya pamit dulu ya, Pak, ya. Ibu, ini bayaran aset bekas. Iya. Karena berhubung Ibu punya utang 50.000, sebelumnya kan 65. Jadi saya potong 50.000-nya nih, Bu. Saya kasih 15.000 untuk Ibu. Berapa pas segini?